Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidi nang kini sun. Ayah sidi. Nih betul pegang baru mirongan. Bismillahirrahmanirrahim. Cokot ngani dah mulia itu. Guru itu. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Subhanallahi subhan jazilah. Alhamdulillahilladzi biyadihi al-mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa al-mauta wa al-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwa al-'azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فجور فارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر وهو حسير لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده يا الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فبعد رجلا من لقد هذا serta bisa puluh sepuluh dari rumah serta lima tutua sahadani raja semuanya turunan di semua barisan nikahanggi apalagi artina anak pun terlobi-lobi itu meradokkan semua yang tak tahu betua siat kita anak bang bahwa memang anggota murawat indah tolai dokkan itu meradokkan barisan semua karena semua datar lobi-lobi naik butuh murah di bang barisan nikahangi dongan tumahi barisan di anak poru murah tu murah nato lejokon barisan di murah tu mada dokon murah karena murah dong gabi ya tok sudah biar anak ya yang ujud akun bahasa dia mian wena walak panang bola patok kan nanang guta tap montara ada tujuh luan roh busa dawa melang walak panang bola ini mah baru namanya lagi asal nanti musuh ibu bab kau mau son wang son gue jelus sih sudah dapat tahani si pau kudu penbaya kok au mei son rak panuta kabupaten panuta padudut utang nah ini sudah anak Madinah barisan nato bang sawi nato restar lo bilo itu barisan di alim ulang para guru-guru para ustad para asatid para hujan para tokoh masyarakat kupas suruh kupas lobi karena bilo itu barisan bagas bolang belum ngerti nama nunggu-nunggu kita letak saya sana dekat sini tadi kamu dua tahun para simpatisan para tamu undangan di acara haul 40 hari atas kepergian ibunda nah dong di tanah pun apa sokit di desa pintu padang jaya dohut di tanah tiris saya tak bagus
Leo Sodik. Parating ko ng protest, parating na sana rubyong mo eh. Umur-umur baru saya rasakan waktunya tayang kedua. Kemarin waktu saya ngisi drama di Sentani, di Papua. Aku dapatkan di Simbal, aku ngonok pulak bawon di Kumerlang yun ya. Ternyata di pintu ini di Papua pun rongit sasa balong ke isi. Apa lah, oleh ti. Balong dah. Kau lebih guris banget. Tapi mudah-mudahan waktu menunjukkan setengah 12 lewat 5. Insya Allah nanti kita akan berbicara menguap seputar masalah kepergian diundang nanggut-nanggut mengorbankan sidang olah sekitar 15 menit sampai 20 menit membeli pusatnya doa. Nanggut acara mau besok hari, 1 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, jam, ya, yang nasi 20 menit. Sebenarnya dong, lubuk jauh titik tuh Bang Miss Warna Sudion, pimpinan besar teras kabilah musik. Pesan manusia dan dapat menyokong. Nah, sobat menyokong acara awal di sub sistem ini, Bang. Pakai waktu sub sistem ini, Bang. Nah, aku pamakas pun ini, Bang. Sampai jam berapa, Mas? Sampai jam 5 sore. Jadi ya, ini pada gue. Sawat, ya bangun. Tiba-tiba menjelang maghrib banyak tamu undangan, tapi tidak mungkin show. Terpaksa break maghrib bisa. Nanti kita lanjutkan ya bang. Nah, di Nusikion masih takas mak. Nabadan dia minta pergi berunta, naruh siap pabrikan, menangkan pabrik burung ini bang. Sangat anak dah siap sekolahnya hanya. Bertambah jadi 2 jam naik, dia marah ya. Terpaksa ada ungkapan dari Bang Nasti, wani biru. Sah. Karena ada long time pertambahan waktu maka ya kita bicara kos gitu. Memang kans dari kabilah musik luar biasa. Kans dari. Tapi kalau Ustaz dipesan setengah jam, Ustaz ini kita waktu terbatas sampai jam 10 karena masih ada acara begini. Tiba-tiba Ustaznya asik gitu. Tadi itu Ustaz naik lagu sampai jam 12. Aduh kena marah ke rumah naik. Bagi yang nyekir Ustaz naik tambah lah. Nggak dong. Ibang Ustaz-Ustaz nyelap kita tepon dulu bagian selatan. Kamu luat nabe. Model-model kaya orang Bang Suai. Allah. Oh, pasti. Tapi dah jelas kampusan dari bapak. Memang garang-garang pas dong jangan awak kira dong memang dokumen. Ah, Ustaz dari YouTube dan dulu. Oh, malu. Banamai. Sebenarnya itu bukan kerja saya bang, itu kerja harap bang ini. Nada butuh waktu. Cuma dia bengkok karena kau dong di bayi ini baru kami di sini ya. Ustaz dikit ya di channel. Suwak-suwak nonton babar ini potong. Malu nih, benar itu udah vaksin lagi ya lama banget di sini. Maka lagi nggak ngusir channel gua, channelnya lama sini. Tapi biarlah, karena mungkin kita sifatnya syiar dalam sini. Aku sebenarnya mau nemen telepon dan tidak bisa makau. Acara mau. Sudahi dan hadir di sot. Tu Anggi, Adinda, Sirneti Gorya Gion. Oh, Adinda Yunus. Kau sadar-sadar bang di tiang pulau panon nama roh tentang kita dalam pulau panon. Jadi kau dalam diroh kan ini. Lak kasih manjojak mengambil kalau si manari. Roh panon pun artinya kamu yang gini bangga seperti biduan. Kemudahkan nian Allah jalla jalala. Mengitungan sebagai amal untuk ibadah. Isu dia kau bisa lupa kesapaan kandungan. Amin. Lalu bersyukur tuan dari Allah subhanahu wa ta'ala sudah lahirnya kita. Sekedar nikmat hembusan nafas ketipan mata gerakan jari jemari sehingga bisa kita mempertanggungjawabkan sampai nanti di hadapan Allah karena sudah bagi doang di Tuhan ah tidak dihubungi kok mulai makin nang harus menanggung di dalam awam baik mari yuk dikong mulai dihubungi apa
amplop. Saya terus terang Pak Miswar, sekarang ini saya enggak pernah mikir-mikir amplop. Di sini ada benar pikir kau ini. Oh, no, no. Kau pikir kau ada banyak, jumlah, nah. Kau doa ya? Ada Pak Miswar yang di awal, cuma biar kita bayang, ini saya enggak guru, tenang apa ngajarannya, Ustaz amplop. Tapi ada untuk konsep yang perlu kita tiup para jamaah tahlil 40 hari yang dirahmati Allah. Sada-sada ustaz mulai dong ngetok. Makin lo pembang wiswar ini ustaz yang lagi trend di Nusantara Budiman. Marah matumu ini ruangku. Tapi mudah-mudahan jadi doang Allah. Amin. Satu-satunya mulai dong berda'i atau mungkin mubalik atau mungkin para guru-guru. Ketika dia sudah naik daun ataupun viral, ini ya tarik atau mungkin pakai manajer aku dah ngerti besar aku sempat bersorak aku ini cuman kau dengan dia berusaha aku udah yundang ustaz nama rampolo kecuali alak pintu padang jairut alak padang bola terlebih-lebih alak tangga bos kadang-kadang dia bantu bang suai menurut ustaz sambal yang para ustaz abang-abangku yang saya muliakan oleh kita ngomong mas tolong kadang-kadang rame sih menjadi tega manusia ini isu ulang senai pasro ustaz nek lah ustaz ulang kirim sana ke ya bani tetap bapak ya samai oh misalnya ini bang wak apakah narah mendok nilai sangala narah mendok kona insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan rasa sepuluh tahun dan cobot menjadi saksi di hadapan di Tuhan Nabi Bahasa. Amin. 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 Kemudian salawat salam tu arwah Nabi Tabahinna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bersihna sonan juga Ustaz Hambali. Untuk Ustaz Hambali, adi junior ku di Mr. Kuliah. 5 tahun, Abang Anda Suhaib Senegar. Oh senior ku, mungkin Abang Anda juga. Masih terbayang-bayang wajahnya dan rupawan dan tampan. Wah. Mulai dokter guru, sangat guru-guru ta minas julumati, ya akhwajan nasr minas julumati ilan nuh Nabi Muhammad, yang kau sama ngebayang di pasangan akhwajan nasr minas julumati jahli ila nuril ma'rifah kau nusuh sangat terus dulu bolehlah mungkin maknanya hampir sama, tujuannya sama tapi lah nomor-nomor beda mengeluarkan manusia dari alam gelap jahil menuju alam sampai kau kenal siapa dirimu dan kau kenal siapa Tuhan. Ila nuril ma'rifah. Tapi mungkin aku nggak bisa memperdalam awang nama luawan karena aku takas mudokon itu tahun nama Mustafa Uyahi nama Purba Ibin dan Gunggu atau sangat adung nama dok. Nau, bala, sorot, marbut guru. Tauhid, putus. Naso, marah arati. Jadi Ustaz Asih bisa guru. Memang bako kan ngecek. Aku tak pernah ada Ustaz Kasbang. Kadang-kadang gua harus terang mendukung saya tidak akan munafik. Kadang-kadang gua jadi Ustaz belakang aman. Sarawai benda itu. Dua diulu. Awan-awan nasa ngabih anak kenapa. Sarawai benda tahu masuk ni. Ulang lo jadi ustaz. Sarobin Nabi itu jubah nama nyarat-nyarat banyak bola mana dok kelima dia ayah sabi dah ulai nak kong dalam buku rumah mana nabi. Lima guru nasi unjung lo kong sarobin tiga matang nak kita ada pun mereka dia. Di sini unjung sekolah guru bang. Asal nama sarobin ayah di guru dia. Nama empat dia sarobin dia. Bukan berarti hina imam atau guru sekolah tidak atau mungkin guru dah tidak. Cuma kadang-kadang, ya kau usah munafik lah. Emang lu jadi ustaz, pak bulingi, pak ustaz, maka ya. Sebenarnya nama ibang anggo. Alah. Taruh itu soal nih. Di hadapan omat, aku bang, roh itu jenis yang sirah, ini tanda uang nih. Ini si rojak. Gila lah, yang diri ustaz kan leho. Beda. Kata Marben, ya mah ini kulit. Marben coba Marben dong. Kita Marben bimbang ya, ayo. Kadang-kadang terlalu nahan kita untuk menahan imat sebagai seorang pendai. Nero kau di Ustaz, aduh mandok kau tadi harus ada satu bayo. Kadang-kadang Ustaz tu merupakan hak.
Ang ustad natin magbulutang. Pas lima, opat puluh, opat dikit puluh bayi. Opat puluh sana ngurut diri itu ada make. Terus aja tau pangan. Tau ini bakat. Muhammad itu Rasul, Kak Ustaz Rasul. Tapi kalau di rumah Muhammad tidak jadi Rasul. Kenapa bisa? Kita adaptasi. Di rumah Muhammad itu jadi ayah. Ya pun aku udah aneh dengan Hasan Husain. Ternyata separuh bisa. Oh nada, nengguat ini bagi artus ya. Orang Ustaz nih. Banyak kok, meper lo suruh. Kok. Waktu ini bayi gitu. Banyak lo kok. Mana soal anak pun daripada bawa ke situ. Kita enggak sana dia. Karena maki. Aroh mah pun kamu tuh rupang Ustaz Syaf senior. Mesti lebih undangnya Albi Sipang Pulu. Mau ngajin di beliau di istikahat. Biasa saja lah. Lu kenal ibu khairu umuri awusan kuha. Para karoi, para tolong amba ya. Nama itu karena dong bisa petua nanti kita teruslah belajar. Maaf, kalau kamu merasa bodoh belajar, kalau kamu lapar berusaha, tapi kalau sudah alim jangan merasa pintar. Ulang-ulang ni betul ni bagi kaji soal tipu mandak wah, maksudnya lemas. Nari nato nama hidup deh, mereka kalau baik. Kurut, kau hidup kau betul masih garis, kau bang niak, baru si garis si merpang, aja ni saya bang niak, perlu balai ini maksudnya. Biasa saja, mengkadang kau sering udah kau kadang-kadang ustaz tu terlalu banyak pengkhianat. Artinya kau bisa ustaz, enggak, kau bang asal tegas tu, memang awal orang bangas tu susun tempat perang itu tu. Aku kau ni sokan bang, kau masih tu walau suruh. Oh, narama ani aram. Aku tu pun kerja. Gue panggung sekarang apa tu? Masuk membagi tu orang tu sekarang. Jangan dia sama-sama kita. Tapi kita sekarang kadang ampun kata. Ciut do kan? Cuma beri kau satu malam nak buat regar. Mengapa tu mesti regar? Tadi murak. Begini yang suruh kereta ini cukup-cukup kota kita tengah buruk-buruk tu tahun 2020 mah memang mobil lah 2009 bolas cukup-cukup lalu suruh dibuka yang order ini sangat rak begini ya kosong cing-cing ini konten mengarut dia nyurus lo semula kau enggak lah masalah narata aku sudah bergegak karena dengan buka-bukaan enggak percaya yang dulu sih. Percas ku yakin mau nambah kerja ada guru bang, kok kerja ada guru bang, mau nambah kerja dua nih, mau nambah tak kah? Ya, tapi nomor silu hau sonan, nomor silu hau surona kangkung. Assalamualaikum nih, kupan jawab nih, Ipe. Lam. Tapi nomor silu hau roh, baru penjing-jingan, rap buka yang urdingi sonan bang. Oh, bayar sonan nomor roh, kalau tuh bayar tuan rumah nih, ini rohani. Mertu karawang kadang-kadang ungkapan. Ya Habibi ya harap. Mudah-mudahan salawat tahun Allahumma salli ala sayyidina Muhammadah itarimu Allah subhanahu wa ta'ala isam bantul suhutlah dicatat tahun bersungguh para malaikat di langit dan di bumi. Amin. Muhammad dia bang surah pada pok semua tukang ini jam 12 surah 10 ini yang milik naik ada di pun jam 12 sampai waktu na untuk sedang memang untuk sampai setelan para ngeron lewat jam 12 boleh nang si matolongmu di mga liginaw bagi rumah aku pikiranmu ya itu mga saja jodoh naonok ko sumatak bayuan diro. Ara, anda menurut penyelidikan di UI, memang orang Indonesia ketahanan benteng untuk EQ mendengarkan sebuah keterangan paling lama 40 menit, lewat 40 menit blank. Jadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menaikkan dalam bayon, dalam kehidupan Nabi dari kita, umat terbaik itu adalah umat di akhir zaman, ataupun pertama 2 tahun setelah. Termasuk dari dokter Rasulullah umat terbaik ini termasuk
apa alasan? Tidak pernah kenal beliau, tidak pernah bersuah, jangankan wujud Muhammad, bayangannya pun tidak pernah kita lihat. Tapi kita yakin dia, dan kita percaya pribadi dan akhlak. Walau senari takas putul saja benar dan itu beruntung tu yakin baik. Amu Ustaz kalau dia di Muhammad dia pun benar, dia pun benar, mengira-mengira, mengira-mengira, sepuluh naik anggap pun benar, oli-oli gimana tulang-tulang ni seberapa, apa seberapa hancur kan, hancur dagingnya tinggal tulang ni. Tapi ini karena akan biiznillah wa biqudratillah, aku yakin ibadah namaran Nabi Muhammad seorang uswah dapat hasanah. Sobut didokon, diucap tuwali-waliwan Muhammad, apa kata Ibnu Taimiyah, ini dengan izin Allah dan keyakinanmu akan kembali bisa berubah setiap ayat. Ini maka rumah di Gordi Muhammad. Cuman namanya jadi dilema dan bisa menjadi problem di kita. Benda sering ini dokon-dokon guru Muhammad, 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 ah biasa saja lah. Tiap rebul awal peringati kelahiran sehingga sepele, bahkan Al-Fatihah pun terkadang suka kita sepelekan, padahal belum tentu benar apa yang kita ikrarkan dan kita ucapkan dalam ibadah sholat menghadap Tuhan. Salah satu barometer penentu daripada ibadah terhadap Allah, 13 rukun daripada sholat, pertama adalah wudunya, kedua adalah bagaimana dia baca Fatihah. Oma kadang-kadang so sering dipending oleh Allah, ditunda bahkan dibatalkan proposal itu. Aso inna buku belak doa doa kita. Sebab apa? Gunung sunat kita matau pengalaman. Inda perlu marsiar sumbayang be. Ada mana perlu kita marsiar hakikat ibadah solat. Hakikat ada mana? Dia ada dokter sumbayang. Karena ada perintahnya Rasul. Mambalaku umruhu arba'ina sanah. Menggulung maru murka lagi abang 40 tahun. Inna marubah tadiat. Inna marubah sifat. Inna marubah paramalan. On mau bantunya sampai cokot dan jujuk kulit tu yang lahatan. Jadi 40 dah pengadikinan. Udah 40 umur ibang leng narak perjalanan ini mana naik jom set naik ulang be. Aku si paksa be, buku namanya lagi kur kutu beri. Ada kur murang gak ni? Siapa pengadikinan? Tapi mudah-mudahan dia non. Sudah kita tidak bisa berhadir di undangan Yardina keluarga besar Arinda Yunus di Bentu Padang Jaya dekat Tangga Bosi. Ra Muhammad Nabiullah Rasulullah cokot mengakui sebagai umatnya di hadapan Tuhan. Betapa banyak manusia cokot yang diambil kiamah yaumil jaza menangis menghibah mengangguk di hadapan Rasulullah arsul kiamah sebagai umatnya. Dari mana berangkat Ustaz Awang Yunus? Kamu sekeluarga dapat keluarga dari Tangga Bosi turut mengucapkan belasungkawa dan duka cita atas hakehe di dua mandiang naita peringati hakehe na kurang lebih 40 hari 40 malam dari sepertinya. Bobi mungkin sebahagian tidak kenal atau mungkin termasuk awinda unjung marasul dapat mananda, tapi kuduakan mudah-mudahkan yang puni Tuhan segala dosana, dimaafkan Tuhan segala kesalahanna, kita dimutuhkan segala amal dapat bakti. Nada baca lagi mulai dari surah Yasin hadirat ketiga puluh alfa enam sampai tahtim nebat penyertin para guru-guru dan akhir para al-mukarram mudah-mudahan menjadi doa dan mustajab dan amalan kita dari Allah subhanahu subhanahu. Dari mana berangkat? Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
هذا كلام ربي تنزيل من رب العالمين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Anggi Yunus dihamamulak ni mandian inata dokot keluarga nasian tangga bosi ngot-ngot ale di bagasan ipon jana tunggol ale di bagasan ngalun anong dipangayakan jiroka dihaki ni mandian pasti kenapa bisa ustaz fitrah manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadar bayar doa yang harus terkumpul sepanjang hidupnya. Ibiharan ditakdir dong. Iwalimah pernikahan di Siti Fatimah Az-Zahra dengan Imam Ali barakallahu wajah kahidu puni di Sian ini. Selesai ceritaan Ali Mamak ni pada wujud. Aku cokotan betul muda berjodoh mulak si Fatimah berumpun terdepan di Tuhan. Aku na'au cokotan tanpa sukuan manjut di penutup yang lain. Karena tidak bisa takdir berbicara lain. Muhammad duluan pulang. Sejarah mengatakan Siratul Nabawi dapat disusul Nabiya bahwa Nabi Muhammad jumhur ulama mendokona istri Nasabolas. Anak Nabi itu omana natabodo jumhurna tolu alang lai opat adaboru Abdullah Qasim Ibrahim Fatimah Ruqiyah Zainab Ummi Kalsum olima menek-menek meninggal tumma godak sama ketika meninggal salah satu putri Rasul takziah para sahabat 49 kalak naroi sarombongan sakabilah Guk Muhammad di Bantar Tonga, Abu Bakar dipimpin para sahabat. Abu Bakar jalangi Muhammad, Sibia. Umar jalangi Rasulullah, Sibia. Utsman jalangi Nabi Nabi Tasibia. Terus sampai nomor 48. Tuk 49 omben mangece. Begitu pas mardo tangan ni Rasul dapat tangan ni bayo sahabat on. Yang dalam pandangan Nabi saonok non bayi on diantara ratusan sahabat Nabi on maparang nguluan natala satu na paling fokus na paling dang olabang tarik gile alam sarasarasan Nabi pamanang kumbalintang majabandong nanti sang abi bu kausaw ina ngarak sunyiju bayi on abang gile kasukina tetapi anggapan sepele bukan sepele dalam pandangan Rasul karena gile tundina 49 sahabat yang datang untuk menyalami Nabi yang mengucapkan kalimat sabar terhadap Nabi cuma beliau ini. Amirul Mukminin Rasulullah. Fasbir ya Rasulullah. Kenapa Abu Bakar, Utsman, Ali karamallahu wajhah tidak mengucapkan sabar terhadap Muhammad ketika putri meninggal dunia? Dalam hati mereka bukan tidak apa-apa. Cuma nah dong dibilang Abu Bakar cuma saja. Untuk apa saya mengucapkan kalimat sabar terhadap Nabi ini? Dia seorang rasul khatamun nabiyyin wal mursalin asyiddaq 'ala al-kuffar imamur rasul komandan para nabi 124.000 nabi rasul lulus fit and proper test menjadi rasul 313 orang 25 orang wajib diketahui siapa komandannya pemegang tongkat estafetnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bidang kodok Muhammad sabar dia seorang rasul loh. Mengikuti ya minus sebagai yang berbakar. Namun dukun-dukun itu Rasulullahnya ternyata tidak. Dalam hal menuju tarjih kematian, seorang nabi sekalipun butuh spirit, butuh ucapan. Sabar. Amis Rasulullah. Kita tak Umar. Kita hanya tangan di bayon. Fasbir.
Asbir ya Rasulullah. Sabar pun Rasulullah dihakiki pun kok. Tatap Umar. Sebagai sahabat duduk bersama Umar. Kenapa Rasulullah sahabat tadi al-ikhwan dongankan nakin ditahan ko tangannya pas menjalang auran di tanganku tangan kami. Tidak perlu Rasulullah melihat lagi. 49 kamu naroon. Ia memang mendukung kata sobar tuaw. Cuma nasa bahamu ini. Artinya ah ini makna Adinda Yunus sekeluarga dengan keluarga tangga bosi. Walau bagaimanapun tegak, engkau gagah berjalan menghadap muka, mengangkat kepala. Memang diperintahkan agama untuk sikap dalam menerima. Fasbir ada ma'asobah. Sobar menerima musibah. Tapi kadang-kadang ada masyarakat busan di bagasan di sitamu namun dapat hati-hati. Ada untuk diroba. Amin rukuh bismillah imam rahmat. Dan juga rukuh tong DRS. Rahmat hasian harap MMD. IS. AD. BA. Nanti kita guri sepayo di naruh dia DRS Jogja, nang zaman itu luar dokteran bersemini. Kalau nak dokteran berawak DRS dakwah raung selalu. Rahmat hasian harap di mana golak, lubis di mana dining, matondang batu barang, di mana usudi. Najara sahabi bade taporan di raja borbor. Beliau bapa sahibu kurning limpong manalu bukan usudi. Kena bila turut tunggang dia asal di bade. Mula IS, istri satu, ada anak dua. Pulang balik. Biar ayah balik pun, istri dua, anak satu, ini marah-marah. Aduh, udah guna lah, ibu. Tonton lagi, belum marah-marah, ibu. Alah, nanti ibu pulang, ibu baru. Anak dua, istri satu. BA, Batak Asli. MMB, Padung Membuat Buruk. Kenapa kita tahu, ibu, bang? Asli dapat kosong nyibang ni buat wow. Pemana keluarga Yusuf keluar datang ke bumi. Benar. Nabi saja ke busan. Sebab dia. Bahkan yang anangan muang Yunus tuan dia minato. Hata sugari na sotong pangkal na sugari mangon uwa uma. Sugari mangon uwa uma. Kusulang hidup omangan basudu palampang dipat hubari di logo umat menho madainang karamat ni hidup sugari dong rasoki muinang neng mangolong tuai raya oh mulak doang woban parumayan mudainang nauma pagumpu mamisudya na sa panggadong at na marang-kamarang binabaratina doon wak nauma wakan nyo sinuwa sampit huda nauma waluk doton di mu wakok nauma darajat bakat nyala kumadi rumah sakitan na orang sehat na so iris bi ayat doon indangan an so tuanku umbolat maparajolo inang konbayani piyo nama tobang di jolong kudon naji bayang umar syara kami romau dan nasuasa uman leyalo aku nasuka diundinga om matangis dia karang-karang di Andorai dungulang sar-sar tarung kita siang alaman buka betul? Marowi madu muda rawanggi yonu siya musuh dena sepang kadongan on magara joni setani maibata ustad tainak indi kita yabani Adam Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Mula ang penyakit mo di maso iya bang permasalahan na manggutu mangyete ati ati siani may umomoro setan manggo na manghancur kon iman mo salat may gindora di ba mati madagala kontong bisa tadi sa bagasa duke ya inanta o inanta dumulang lahat duke sonan lahat dumaha amantak lahat bisa juga bagian doa ngoro sepuluh banyak kita nauti kan lubat dari baca nina kinabangan tahtim nama lubat tahtim lagi nina ini Rabbana wala tuhammilna semua sama wala tuhammilna wa'fu anna
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Saya masih banyak membaca Quran ya, Bunda. Para pahala yang membaca Quran, oh luar biasa. Satu huruf kau baca Al-Quran 10 fadilah pahala di sisi Allah. Tapi satu huruf kau baca Quran tapi dia salah, 10 dosa. Nasib Siti baca Quran lebih-lebih di Android tapi mengajar ini kita pesan mangkoro Al-Quran adalah kajakin bahwa ismung kabir isi-isi halang membaca Quran indah ipakai ya kajulitna. Terus anak gua ada kami bagi tentang guru bayu. Tanya alis, tanya apa sih aja? Tanya alis kan dapat dapat tiga noli. Saya noli ni. Seumur hidup, oh lah bang. Jadi maka wajib baca bang, terus menuntut baca Quran tiap hari. Daripada Saudi ngai ikhlas dengan membahat bahat tapi ikhlas. Tolong duhu baca Quran bang. Sekarang sih kita sudah canggih, sudah mutakhir. Alung di HP masing-masing Android, HP Mandoid. Nah sana nak buat nak mau coba nunggu sana buka Quran digital bisa baca Quran. Saudara Yunus dan keluarga tangga bos. Oh nak bantu dong? Maka ilah ket malam pun di kamu atas semua karena kita dong pun indo amat tua. Kesia birakor. Sebetulnya kondisi kamu aku dua pun berbagai iya. Tapi harapnya posisi nabi semua tuan awal nomor satu ada iya nomor dua nomor tiga nak buat sana izin. Mau dong? Jadi posisi nabi pas bawa langa hadis. Ulang pagi teh. Hadison na pertama om bertugas menyongi. Hadis huruf na lima. Tangga bos itu kot keluarga besar pintu padang jaya. Apa yang pertama haraga? Ha. Apa itu ha? Harta. Meninggal si matua bang alak lain dapat ada guru, alak lain atau ada guru. Urus pertama ha, harta. Isinya meninggali amanta umat inan tak tinggal tadi kalau saya bagian dia sampai guru di Quran. Kemudian konsep yang kedua sama tuan inda tolo ahli waris membagi harta waris asa bisa mula ahli waris membagi harta harta waris apa ada tu ini masalah bahasa inda tolo bang dihitaan. Angkau betawa bangga, mulak-mulak kau menpaluan dek aso. Patunda di sanjok kalta lo para para kampai ngalan di nato bang buat bersihkan kata bersihkan bulan maurat agam siapkan. Nian kisah nado ni, lalu kono. Tapi usah nak pernah budak selalu kau merapat. Indah tola ahli waris membagi lah, waris ahli dan menjalankan soal ini. Kalau dia nak buat ahli baru itu. Ahad apa dua anak? A. Aon Al-Quran. Dapat bagori. Kau tengah berjagal dong dia. Nama rupunya agar semua nombor jagal. Pencet di mana busi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظروا نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Oh mana busi? Oh telur sepiti. Telur dan rumput laut juga. Kita nak berjaga lo. Rame pas jam sewa. Bagus ibi dah jam sewa. Tidak nak berjaga, berjaga kalau tahu, seru betul. Gimana seru berjaga, tak betul betul. Oh, pas jam sewa, nak lagi kau nak mengaji, begini roha. Pas hidup di bawah sarah roha, buang giri, kamu satu tangga bos, ini sebagai keluarga ni almarhumah. Oh Tuhanku, mula nong nilai fadilah ni amal baca ni Quran kon, pas sampai oni Allah butuh almarhumah orang tua. Tolong dibagi-bagi. Oh minta-minta sini oh kamu nyokot nak boleh bela risiko om ni itu oh boleh begini nak ada ni banyak macam kadang-kadang dosa ini kita dah berjaga untuk bang ibu sana. Assalamualaikum mak ni pasal ni harap
Naku si Dumap, naku si Dumas, assalamualaikum di nabang ido, nabang malakap, mak! Ada ke pengajian bimbo, korobang kecil, mas bimbo, mak, turul hikmah guar, nama anak-anak tua. Ada ke bagian sama anak. Aku udah betul, ya betul. Hai, Bang Ustaz, pelaku, bulan, buburo, iya. Ini barang kanan. Kayaknya si patahkan, di biasa, orang ada, kan, doi. Memang ada untuk hadisnya. Mana ko somalum minas sonak wati palayas dan ulang ko mabiar amarugi bangkrut anandina marasino kai. Mulai ikhlas rohamu. Manamba. Menurut beri kan. Kadang-kadang ketemu ini tidak kuat ini. Biru yang baca amulir ini. Alah korona tuhul yang doi roh. Kadang-kadang. Persoalan dah memang senar ini hand kau duduk di sini hand muda penting atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dulu ya. Memang gua anak apalagi gua muda lagi kambalangan dan Yunus. Ado mata sotam kau di mau timbum walau bisit di tamrok marsino kama kau tu si moit mi bobena saya biji korma. Natal anak Ustaz tu mau kadau natu ongkos 22 juta. Kau pada bang kata Alnio Ibar misalkan ganti form mohon adong agua adong kacang adong kue dari mana kiri hum juki ya jam dari mana puru juki ya mungkin lebih sama non jam time di dah mu beh mu dan keluar kebesaran dan dua timnas kami rohamu apa dua ada dua tunggu mau kau beri dok non ulang dokon kamu sengaja minum dan malam karena di sini kena dokon. Jadi lo kalau ada waktu di bangkas man, nak buat beri bang burumu, legumu. Ayo kau gula nanya, dah weh buat beri buru. Oh, dah sekali dua ni. Kalau kita ramai dong, kalau tak jelas jelas sebenarnya ngerti ada kerap pada bolak. Nah, pada ini pak. Lalu, bangau dah jolo, kirim chicken. Mau kamu kabento? Kalau ada pe hot dog, anjing panas. Nak sih dokon bangun, dah weh buat beri buru. Karena itu kan kau tidak kau ulangi botol siang bilang kau nak mengadai kan siang? Aku dah bengkok baby alam. Aku dah berencana buat masih doa kaji haji nyujing. Tapi bagas poli gitu sang aku dan dia. Bayi kan turi. Bisi mulut nak bayi pultak pultak. Dari ya, om tunggu sana balik ya. Sampai jam 2. Allah tunggu ada orang mau suara sampai jam 2 nanti mohon. Bosan nih bagas untuk ibu dulu bagas di barang bolak lo. Mana 40? Oh, dari udah. Atau bapak ibu yang dirahmati Allah dan makah dan rahimakumullah. Haji dia bagi di sepanjang kalbu yang haji. Tak yakin mau virus dulu kalau sudah tangga bosi. Allah Subhanahu Wa Taala. On ini yang bekal dengan pedoman moto dari seorang sahabat pintar dan pepatah yang sangat bijak bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memberikan yang terbaik buat hambanya. Tapi yakinlah, yakinkan istiqomahkan dalam perasaan dan hati kau bahwa Allah Jalla Jalala akan senantiasa memberikan yang paling terbaik. Berarti bang di hati lima dia umat dengan keluarga tangga bos ini yang paling baik, ini yang paling baik. Kenapa Ustaz bisa? Oh, kita kembali ke belakang. Refleks iklan jarum suntik. Pertama, banyak hinaan terhadap Nabi mengatakan Muhammad itu adalah silsilah background keluarganya hina. Betul? Aku sering mendokon, kunjung aku diplomasi, argumentasi, waktu mengistirahat di Kendari ya bang, tentang seorang non-muslim. Nabi kamu itu pun, coba lihat profilnya ke belakang, tidak punya ayah. Dia yatim, bahkan piatu. Kau matu hinaan. Bagi yang relevan, bagi yang kurang pendidikan, kurang pendidikan, mohon maaf apa. Pasti dia mikir, oh iya ya. Tiba di saat itu, walamma tamatin hamlihi syahrat yang ada masyhurin aqwal marwiyah. Oh, nama gue tua lah, Lord. Itu barang dia, Lord. Oh, barang bola. Eh, tangga musik deh.
Saudara mana maksudnya? Benarkah Allah itu pemberi yang terbaik dan yang paling baik? Ahsanul khaliqin fi ahsani taqwim. Mula Tuhan itu ahsani taqwim, pencipta yang terbaik. Mulai nama manusia ahsanul khaliqin. Maaf, kalau Allah ahsanul khaliqin, pencipta yang terbaik. Kalau kita ahsani taqwim, ciptaan terbaik. Benarkah benar? Pertama, kenapa Muhammad dia diimpiatukan Allah? Tufiya bil Madinah al-Munawwar. Diwafatkan Abdullah ketika Muhammad dalam kandungan Aminah 2 bulan. Satu, pertama, memutus mata rantai ajaran Quraisy. Yang kedua, sudah ada yang bilang gini ya. Sebab apa? Kalau Abdullah dipanggil Allah bin Abdul Muthalib ayahnya Rasulullah, otomatis kalau Aminah tidak menikah lagi Bunda Aminah sebagai Bunda Rasul, secara biologis dia tak benar. Kalau orang gini ibe, hasilnya Ustaz Rasulullah menjadi anak semata wayang. Dia main tunggal. Nadong abang Mia, nadong abang Kini. Coba kita kembali ke mana pasogi. Dia mau abang, abang Mia dan tentara sangat polisi. Pamana. Bagi sahur ni loh, itu pasal orang moga di siap di luar. Dia memang ada tu. Oh, betul percanggar-canggar di barat dan di sana. Ini lah bayar nomor gorengan ni, abang anggini gue posisi dulu ini. Tentara, nah gue tentara, ada abang ni tu. Mana dia mau gaji pekinan? Nian gue yang mana dong semua tidak rokok nol di siap, ya lo ini di luar dan beli. Tidak, terlalu lah. Pagi-pagi masalah lo ini yang bangun, nang, mana tanggung gue sama lah, pangalah, pangalah, kayak gitu, harus sudah mengalah. Karena tumbiar roh istilah kawan tu, oh belum kau main main orang dah bangun. Efek itulah Muhammad. Kalau saja Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih punya adik, ada orang kata orang dia Muhammad wafat. Oh, kau itu masalah seng di kota Makkah. Siapapun yang pernah melaksanakan duha di ibadah umrah, pasti kau itu sih. Eh, orang macam-macam dah awam di Muhammad doa. Isilangan mengambil yang Rasulullah rahmatan lil alamin. Mangkanya tidak boleh lagi memutus mata rantai keturunan itu. Berikutnya Ustaz, kenapa Muhammad diyatim piatu dan Allah baru umur Nabi 45 tahun dipanggil pulang Aminah di kota Madinah? Ah gunana pembadang diurus buat kamu mentang aku sini dia buat mau harus sebulan adong sebelum Muhammad dewasa. Sebelum dia akil balik, seorang adong tercoreng mergasa hati-hati di umat nyirut ayahnya di bayinya. Sebab apa? Seujung rambut pun ada dosa di dalam diri manusia. Sorga belum tunangan. Memang karena Muhammad dia bahawa, aku dah cemburu aku. Mulai dokon di dalam sejarah ini. Nayi Muhammad ima, dokon membuka pintu di surungkui. Dokon masuk tuasa di surungkui pada jolok. Saya sangat sedih. Sebab apa? Karena Rasulullah itu hamba yang maksud. Ya, yang tidak pernah memiliki akhlak mazmumah, wajar Muhammad masuk pertama ke dalam surga. Jadi yang gini, asli aku nanti paling terbaik ilahin dia mutab jiron, keluarga besar ada dua kampungan. On mana paling terbaik ilahin dia mutab. Seorang terus bertambah kesalahan. Memang Ustaz, di sepanjang ini, kehidupan ini atas sehingga durhaka? Tidak. Tapi terkadang kekecewaan, gasa, bugah, nak adung, ditabayan orang tua tak. Indah serta merta bisa beliau untuk mendokolnya di kita. Walau membalas tak kira bisa. Jadi mampu. Kopi. Asyik terbalas sudah. Tak terbalas tapi. Nado, nado nunggu buat walaupun dah sanggup membalas dasar orang tua. Marta bergerak dua. Atau kalau ini di batas tanah marama dapat berdaya lagi bapa. Cuma ada bapa marah dua masa ini ada hormati batasnya. Cukup membahagiakan. Mana bangun dah? Mulai persoalan ekonomi, sosial ekonomi mana mundur belakangan akibat ni COVID-19. Abu Ustaz lewatan nang kopi kopi tu pang sepoi nang mengarah tak kadi bini. Apa nama karang-karang natuar ini betul kini dengan semulit Nabi Rabu Ustaz Haji Muhammad Adabi Rubis tempatan Mogai. Nampak dan kalau kau sembuh dah COVID-19. Alah aku bicara bilang bolas ni aku.
do ko bitu ko to amin abis ko bit abit ni mesti sound di roh aku haram jadi to kopi di berwarna corona virus disease 19 itu aku start munculnya 2009 jadi ko bang mau wala ng ibya lagi perjalanan ni awo to na ko bit covid covid to covid na ngari masarap jangan ni jadi ko wala ada kira-kira banyak di pusat keadilan di bang wala di sini sini nada sebelum masuk nanti itu masa menjelaskan amplop ini masih yang terakhir amin ya Allah ya Tuhan kuwa warato tong ayo ko jalan ke dua rabang ta ya dong dua bang ta uji ni ko boro so yo mau ah dum barang ta dia mano bot bot baura jadi ngah bar panda pada bang ko di hamul wonton mangiro ma tumpung da tung nang kang gua cara so bentuk ko di mung lubis perjalanan dubat nang orang kolai jadi ko baru laut me baru tahu mana tuh jalur di siaran gue juga. Nah, nanti baru ikan puk lagi ginjang sana doh. Dari mana mas sendiri tuh tinggi bang? Ah. Satu orang pintar nih Bayu. Enggak, wah, aku tahu nggak pintar. Memang nama dia Bonina gue doh. Ah, kok harus tahu lah kok sampai ada statement tuh kena viral di kuliah lah kok ini ya. Soalnya pada lagu kita bang, angko butuh lu bayi bisa main panas sebagai rumah apa? Tumpung dante. Angko benar tu bayi bisa ini yang pada rizki bawa. On logi kalau tak, kalau hadis, kalau kirimannya on logika saja bicara bicara sokok jago lah. Susah amat sih nampung orang mana pun muhalak mengharapkan segar dua bungkus pabor dong suara tu. Dari mana tu? Contoh itu sih menang gue beda dong pesan tahun ini ada menang dong pesan karena kan nanti on lebih gurih sebenarnya kejawab yang nanti gue pikir logikanya sama tuh ada orang bayar nanti orang mengadu tahu mencuri lu mundur perjalanan yang gini siapa ya bang nih oji bang nyon oji sana dia pada menang gue terpercaya bibe kenapa kamu apa oji karena awal dong berdasar kumandokon nama ulang 500 talak kau berangkatkan haji ke Mekah dua tanah suci di dunia Mekah Madinah satu yang mabrur 499 nomor mana yang tujuh jawa ada yang mau dibagi oleh anak oji ulang kan mau kayak jari ini nama arunnya mau kan nama urus main jari ini mau kan ya nah dong ini tetap nah tau gue ada zami-zami mari ini gue kenapa dibagi dong itu ada uji naizu nanda gue uji naizu nanda nah udah gue uji naizu arun dulu ini jadi si buat nah pun juga mau tolong cari ke Oji mandokon nak ada bustan kan kas mau dokon dia buat kuliah dia mau kan aku tahu arabain 29 ada lagi lu mau kan ini lu mau kan bang 20 tahun ada yang di Masjid Haram sanya oleh pengen dan unjung ini dapat bahin dong kenapa gak aku nah dong ini ada aku dengan Mia Jeges Hotel na Hotel Hilton Miss Palace Center panganon na tabo-tabo ujung di daging ni untuk sa rumpa terpangan udah indah asana terpangan ko imo banget lagi tambangan mangir putih ba ah kalau sekarang kadang-kadang tahu buat uji komplek real estate pakai mobil Forex pakai sirene wiu wiu kok mau keluar di kampung ada apa coknya itu mau si batak yang baru grosir mau ngajak haji ikut ibu iya lah yang pertama yang kedua dua-duanya dia bawa amin amin nih pak nas tapi lalu ibu mau kabang tuh kita mulut ibu mau kabang kenapa Ustadz bisa yang ke Mekah itu sama anda itu ke sana bawa harta segala macam bicara masalah harta Allah lebih kaya Allah ghaniyyun hamid anakku wanita karir juga sutradara di Bank Indonesia gajinya dolar Allah di kuliah habis kerja neraca dua mini pintu barang jahe nanti nggak bisa dok udah dokin gua di huta oh jangan bisa begitu Allahul Adzim wal Malik Allah lebih raja pulang karang garuk di muka jenar rongatku tong mau tuh Ustaz isen nakut perangkat haji tuh muka dua bawa dan bisa dua apa si dua Ustaz? Ada dua wat. Pertama si dua warna, si dua sobar. Wat
kadang-kadang umat sana bertemu kamu kau berada sambilan orang dua pengurus haji dia sama haji pendok ini bu ini pekerja siapa saya pak ini iya sampai ke sana iya mau haji mau pindah ini yang baru handycam android mau sebenarnya tumbuh kawan padahal mai tuntun kita dapat ilmu agama berangkat ke dua tanah suci dua sibu oleh-oleh di batu Tuhan pertama sobar napa dua anak dosa album tu sih dosa untuk apa Ustaz? So instan pula altan instan ini instan ada instalon mengelak virusi ngon pemasang mulai ban kus dua sibu aku tu moka insyaallah bau dok Tuhan cobotan ngon moka salapan rantang kantir mulai ini aman salapan ini bungulang ojizian moka tadi bisa ngebiar parah di dokter ya berarti enggak bisa membalas, tidak bisa membalas. Ya Rasulullah, mana sampa jolau diho. Aku makku madung mato bang ya Nabiullah. Orang yang Rasulullah. Aku nak apa sapaan muling nak. Oh Rasulullah, kira-kira madung masuk deh, madung cocok deh, madung berbalus deh. Nau bayi nontu mak mau langi bego. Bila kira depan jalanan di Madinah Makkah Madinah, sian Makkah tu Madinah tu kulli matu. 700 sekian puluh kilo oh, mudah marah untuk sekian hari mudah ada sehat untuk naik nah malu mudah marah kendaraan sekian hari mudah ada kendaraan 4 sekian hari nah ibu ismi sama dia nih Rasulullah nah ibu si Rasulullah madalan 4 doa madibin bilangah Makkah Madinah wampai nanta Madinah Makkah wampai nanta pitukan sadari sabornin baru dah pulak ima pengorbanan ku tu ingat tak kodok ku keringat ku Rasulullah sasama ngis magurang na leja au mamorsan mga bimbang mengampuin nanta uporsan porsanya marmayam mayam tolak tu bagas uparini ubajui umiak wangi ubadaki baru aja kia marah giri-giri sohon dia na jodoh layak na waktu dagana kau sohon dia ubahin na ilang ku Rasulullah sama jawaban Nabi dari Pak Dalawi aduh Mas Antak Dalawi Pak jawaban aku orang menjawab na saja aku ja luar biasa kau rasa tolong terhadap ibu luar biasa Rasulullah sampai capek aku menggendong ibu sampai capek apa jawaban Rasulullah? Oh, kehebatan pengorbanan yang kuberikan terhadap ibumu cuma satu. Kenapa? Setetes air susu yang kau minum dari kedua barakot dan kurnia belum mampu kau balas pada pengorbanan tujuh lipat dari yang kau lakukan sekarang. Pak, memang setetes air susu nina dan atayumi hebatnya perjuangan pengorbanan di bayi mulai bandingkan air susu dari aku belum apa. Atau namun kini balas kobe biar maka senangan nanggi baru pulang ke pusara maka laksanakan perduki bayang baridi, bajui, sumbayakon kata rutubat tutabadiyah, bagi yang ingat yang ikut melaksanakan prosesi perduki bayawan mudah-mudahan menjadi ibrah bagot mau hijau tidak bersama sebab apa Ustaz bahwa manusia hukumnya wajib pulang dan hiton wajib pulang. Nah kalau orang kurang kemudian, margut tiga itu disuruh bangun. Ini antara ibu manusia melaksanakan fardu kifayah yang diri siap. Kemungkinan besar kau ikut melaksanakan fardu kifayah yang kau dapat kemanjung bayang konan. Dapat kemanjakit dari yang larat masuk konan kepada saya. Sesuai syariat yang agama yang berlaku. Atau mulai kita abang nama orang ditanyi konan atas sobaron. Sobari ustaz konan tangis dia tidak. Jadi bolehkah Rasulullah aku menangis ketika salah satu kehilangan salah satu anggota keluargaku? Jawab Nabi boleh, tidak masalah menangis. Tapi satu hal kau kutip, tidak boleh meratap. Ulang semua dari kampung ini, kadang-kadang sudah orang nama meninggal keluarga, kor tangis nelang puri yang ada tanggung. Halang kita puri ganjar rumah kasnya. Belum ada buika, belum ada ulang kas di sini so. Arahnya sahaja.
Bilang gue ganteng, gue kasih. Jadi kadang-kadang Nato nama nangis. Tapi yang gue menangis sampai meratap-ratap, sampai mengandung-andung, menokon-nokon-nokon. Oh ama, carojo gue anak. Ang kinamang potong-potong yung mga mag-itid, di rin di gadumi sa baldamang. Tolag ko mga stao, mga buwamang tiyori, umarang kurabar. Tandang ko na berangat. Ang kultong ko naman, pala o mga umabunod. Diyo mo siya ito? Okay. Maro, ma. Dan yang kosa kamaro-maro bar kita bang ada menuju ke kubah jadi dibanti bayu ku kuliau. Sian mesin kubah dari kita pun pesan dari alam kubur ternyata air mata yang keluar dari kedua belakang mata keluarga. Menangis Tuhan meratap ke samping berlebihan. Aik lima tahun menangkan nama umbang si gue di alam kubur. Tolong abang siap. Boleh gak aku ketawa? Boleh. Soalnya dalam dengan kita memperingati kematian tak bisa Tuhan. Jangan terbahak. Kalau nggak tusan maniom aku sama nonton, biasa saja bro gitu kan. Nah, lu yang duduk biasa aja guys. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, ibroh dokot mau hidup di sini bersama abang. Kalau tatap kubah di kiri ingon tanah aku duluan. Ahan nadi berdebat pun di mana Nabi Ibrahim. Al Khalilullah dokot malaikat Israfil alaihi salam on madong di hidup. Nampun maroh jibril tusan dokun lah. Ani siapa iya? Israel paling gak pencabut nyawa. Ani siapa iya? Tiba-tiba mertamu yang dari luar di waktu isi dolangan di Brazil. Aku ada ibadah itu rohim pangus kini mata di dunia itu. Pada waktu kulit seru-seru padang bolang suka diulang. Oh bunga, bunga semuka ni tu seru tak. Kau ni mana mereka mau ti? Oh, ah, hari minum gua susu dia. Dan ni kira faida ni ya? Aida, pakai apa? Bro, ni macam tu. Asal-usul marbuntu. Pada yang cerita dengan waktu kita baru habis amin kebunnya amin dan marah takas buruk video sambil naik Israel di Ibrahim menanggut adung barang-barang masuk sang ulang kusin bagas pon silakan kupa taruh dan di pintu berangkat ke ulang nampak itu tapi amar pesan lagi bos ada amin pesan nah mudah ku teroh bos ulang naik so turun bulan lompak seroh we aki anau di pesan naik menung jolok SMS dari we aki anau di pada arti ahli maksud Israelon Ibrahimon dok pun dua pesan dari Pak Soroho karena apa yang roh besok nak roh benar ini itu mengalau sekundai oh roh Israel sambil pulau satu sama tadi pakai si batuk niya terempannya hidup pun itu hak hak itu roh Ibrahim Ibrahim apa sebetulnya ada menakut dulu bulan naik mau lalu malu modok roh boleh yang dikopi saya itu tanda dokot mati amin kontaro buku markerun boimu dokot kulitmu markurang parbinajarmu ragun matamu marguguran ibonmu namar tai pangaraswan ima wa isian tua ulang tangkas telah ho maman no amir hununan nisho bilo khalki afala yang hilu ahana paling borlu di manusia ida udah ima para jodohi di sega-sega Tuhan. Jadi tandanya mati ini emang orang dihita. Kepala rambut diputihkan, mata dirabunkan, suping ditulikan, gigi digugurkan, kulit dikeriputkan. Udah anak bibi, pekinai hona to janban. Mau nabi. Udah kan jana bang on, we out nama Rondi. Oh pada sampai di soal, tarau nama musuh nih soal. Jadi kita nunggu roh pesanan di hidang, nah om baik tiba di hidang. Amo nang di Yesus sabu ke keluarga tangga gusi berlari. Karena ada orang di hidang hubung, mula nama ninggali nung dewasa, masa berduka cita na 40 hari 40 bulan. Dung salo so nato lagi, nato lagi mengutuk ahabe, maton dong maton dong pala lagi dong so dong muda, nama jadi suaminya lepar rumah orang keluarga tangga gusi, nato lagi. Mula na so dewasa, alak na yung naman ninggali, masa duka cita na pituwa sa sige po. Atong, on, mula putul ito mo yung 40 hari on, ngayon ko pa arwah ni, o, mandiang yung arwah marumah. Mula di ba doon nila sa manawa tangan. Atong, mula kalayabang ko, alam nila yung kembali, alam ko yung 4 dalam kacamata Al-Quran,
alam kuburan mudah-mudahan akan kalian selalu mendapat nikmat kubur. Mendapat nikmat kubur. Kata buat Bapak Kaisa itu. Maka ada dong imam dan jodoh guru nabona. Guru besar ahli lukunia. Suga di yang kubur itu sama nuntabun dan amati. Dan sebanyak mati. Aduh. Bukan hanya azab yang ada di kubur. Nikmat kubur pun ada. Kehidupannya juga ada. Saudara Tarasuyo. Cuma kadang-kadang isi. Kau barang bari barang pun nasumar iman. Contoh, nak kau bagi bapa di kira sama lagi, yo iya umbab. Umbab sih bapa sih jerawamu, kalau bagi nama bapa pun bapa tu bayu. Nada sapaan tu sih, kalau tu sapa, kamu kenapa cek ni bapa? Jadi mereka sama-sama berikat di alam sana, karena itu bukan ilmu kita. Kenapa? Ada ilmu Allah yang sudah terjangkau di akal, maka ada urusan gaib bang, yang terjangkau akali ada menjangkau na iman yang terjangkau akal bang. Makanya manusia perlu maksud itu alam kubur daya rekam na, take record na ya bang, menjadi sarapan selalu berdiri malaikat. Makanya orang bahasa alam nama ninggal, dari alam nama mulut anggota, sonon daya rekam ta, daya tancap itu udah banyak. Makanya nak tadi dalal. Duk nak perlu tadi jawab ni. Kona-kona apa ni si mikir ni. Nak berkala tu si ma. Padahal ni ruti tu. Jadi janaran ni apa. Ibu roh nanti kita nak mengeluar. Dari semua ni ma. Sudah peristiwa ni dalam senaman perbagi payah. Ahab kejadian yang aku mati normal. Meninggal normal. Takut ibu roh nanti. Karena kita nak merencah. Karena kita nak merencah. Karena kita nak merencah. Karena kita nak merencah. Karena mula kaya simpang guru juri, simpang tulu, meditan obat. Sungguh dia betul hebat na pangoncong ni nama ngulu, kasi mungan na nangkan na mulak putan. Om manon buka dekar, nanggul sungguh demian, dipuling si butuh abang na marusah hui. Honda SMS tahun 2000-an. Tobangan doh Honda, kalau nak maruban ni. Jolo Indomie, isamping Indomie, dikulakang sarim, isamping supir mi. Lewat memuatani homa malakson, mardalan Indomie. Iya itu atau kalau siapa yang mau langsung coklat asli bisa makanan itu. Tapi ini sedikit ni sombuki dua ibu kasar tu dong dalam ini. Mau menambah kau pada waktu orang dari kita. Jadi soal yang terang tu soal tiktero apa yang bisa di tiktero di penting untuk penonton anak pintu apa mustat mendong ini. Mau ada abang ni tu siap. Soal itu tahu bayar ngaran. Apalagi mengasuh ini baik yang bisa itu. Ya teras hati untuk pun abang kanan-kanan gitu. Madia au sumpah tanya nadi depan di Allah subhanahu wa ta'ala nakin sumpah yang kita bisa. Ya yang ayak Tuhan curut bunga di dalam bar. Dalam bar terbunyit. Ah sumpah inna solati wa nusuki wa makyaya wa mamati ngolungku mateki kehidupan kita waktu buatmu. Nah dia usulnya. Tapi manonggora do tinggal sumpah yang asar kebutuhan kaburifta. Batun nadi namang kocar dunia sebuah kepastian itu pasulan ya. Orang kadang-kadang cuma hati hayya ala sholah roh guru manurung roh guru nesetia dalam kakas tiba hidup punya tiba-tiba oh abang kebenina kapa jauh-jauh wan musulitan sabanjar tawar orang mana suke merangkat kubu lagi lo takko abang si nama rejagal maturi-turi jagal roh anak roh tong bayu oh santai nukut majul di roh sangat nukut mengajari karena manjur aku abang aku cuma dari ngoti ngataan ku ison ulang pong matematan banget ini pun dari keputusan hakim ini pengadilan abang adom tun perkara mengingat menimbang memutus ya lu kok memutus mau dibawa nangko sini mau kurang-kurang mau sudah sembing cuma akan sejajar ke sini merjalan masa ini itu mengniba ini om masa kumpung di jambu kan ada bentar baru kita dong. Mangir pun kau saudi baginda Sultan Manjoma. Uyi, cinta ya bang. Aku sana hukum tu bang. Adung dua perkara. Sepanjang peradaban di hidup manusia bang ialah kubur. Aku nong kalak na lo biar amal. Lo yang ni baru ni. Meninggal Mustafa Husain di Purba Baru. Napa jong-jong si kuala Purbai. Meninggal sihat ruangat di wara mais. Tuan ni ngondi si galapang. Tuan ni yang Tuan Nabi ngondi yang Tuhan yang mana ikhli, mohon arti itu. Mohon penyabungan, siap dulu, akak abdul mutolib, mohon siladang, meninggal. Kata 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 itu anak. Tuhan yang mustahil aku jen meninggal, dia wapati ya. Lebihan amal, lelang. Lebihan ulangan, ha?
kurangan abang. Yang kedua pesan abang ustaz. Sampai abang sadar yon sana rumah tu ngabo unjung ngali nara koi bo facility. Protok berita nama langit. Assalamualaikum ni malaikat Jibril ah. On sana yon ngali nara aku ni. Abu Nurba. On nak ikut berdebat malu sokong nama ramali. Ui apa? Nasogong reason dapat ibuan. Ulama kitab Muhammad najo lada Yunus. Cerita mengenai masalah nara aku mikir sumberingan tu yang mari kita potong. Tapi gue buka nabi masalah bubur sampai pingsan suapan tu ya pakai bulung rata. Wabu bakar ming rosul angkat bayu isi Umar dan wada wada kau matung sodar nanti lu cari tahu masalah neraka mikim mikim dah wong mikim mikim susure. Kau cari tahu masalah ajab ni kumur uya senang apa ngasan ku satu ngatos hidup Umar anggoi kuburi anggoi neraka wan Muhammad Rasulullah. Bawa bawa nasi bak bawa bawa umbat bawa bawa nasi tutung nak makan di sana sana sih. Langak punya mulai kubui Rasulullah ini umpe saja ibamai kan ini betul om ada pikir pun deh kita kalau bang dongan ini mulai dari mana kita nak tertolong kadang-kadang ada waktu diskusi asolang asong ini holubis modern event mereka di kui nak tertolong kena betul lu doa nak kuta itu lu doa lu nak kalau nggak dengan barangnya nak asin nak dengan barangnya nak sada banyak kosawit sada agit nikahan sada banyak komotor yaman. Makanya abang minta dong rugi dah pasti pola anak itu pesantren. Saya tidak pernah menafikan SMP SMA anak. Saya bang nadung rugi ni pasti pola anak itu pondok pondok. Mau apa? Anggo di dalam kubur abang acuan yang godong ibarat sapaan pistar pi anak mi. Jaga sekair ni apa tentu itu bukan penentu dalam kehidupan bukhron. Nanti sampai cok anak ki malu bahasa Inggris malu bahasa Belanda di masa bahasa sehatan bahasa Jepang. Karena kata dia menyampaikan, what you come from? Mai, itu padang jahe. Ada. Bisa apa itu, cokok tadi selesai, sama iba disi. Iba si pada wajah anak, bimar roh buka man, nabi buka man, kibra tuka man, ima buka. Jadi bisa pandai. Ditinggal kot, kok tadi kot korak ke dunia, rani mengaduk kibra cama indah, oh ini aku bodoh Tuhan, malaikat mawalam, naik bodohnya naik toh, rumahnya. Bawa, maniok laptop. Padu anak, maniok android, padu luna, wih, baru dia merdah di berdengar janggarnya. Nama si Dugi, ya? Itu kita nak hadir di bawasan di Pondok Utoron. Ini mempersiapkan kita, abang. Ini ya, baru kita kesana, abang, sudah. Baru baru anak-anak tuan di sekolah pondok, segala macam kita baik. Mudah-mudahan, abang, itu menjadi sulit. Abang, anak pun, alhamdulillah, anak tak lagi menghafal tahfiz Quran, selain masuk ke lima jurus. Dua banyak, anak dua, anak kasar. Anak tu, naik pasang. Kedua, anak berdua, anak terdua, lapan kesan. Mudah-mudahan, antum nasolnya. Antum, antar aja dok kalau pilih kamu nak keluarga besar, pintu barat kaya tutup tangga bos. Papan atas, papan atas. Papan atas kebahagiaan manusia di alam kubur. Selain amal ibadah mereka, tak? Ulang kesakalan naik. Ibarat di kelasemen di liga sepak bola papan atas. Akan papan atasnya satu. Aham yang ketika sanak saudaranya mengunjungi kemakam. Ulang kepercayaan ajaran sanari. Inna tanah kangen di kincang ni kubur. Betul kau ustaz? Betul. Nah tolak mengaji kincang ni kubur. Nah tolak benar kui. Aku di kincang kubur. Kau ustaz bisa. Manusia sekarang juga. Otaknya ini doktrin untuk menjadi bodoh. Aku yakin doang gue itu di era di fase on bisa ada penting. Kita akan mengeksekusi menganalisa kembali apa bahasa dia. Karena ini kerja kerja manusia itu berat. Kalak-kalak nggak pintar di luar negeri dan mengkutakkan otak tak semua otak itu ulang. Butuh nak terus tetap mengaji di ginjang di kubur. Aku di ginjang kubur memang salah nih. Saya mau di pinggir nih, kenapa tidak? Bahkan itu adalah merupakan bagian papan atas kebahagiaan orang tua di alam kubur. Loko bertanya, saling jol. Napa dua anak om mana terjadi di kalangan di masyarakat tadi dia. Indah sah menjalik di bangkasan ni WC ni. Otak, otak kau itu cerita benar, ustaz benar. Anggur di bangkasan lubang ni WC. Om lo cuma jago kan? Om mana, ustaz tu mana om permainan ni? Mangkutak katik syariat teh, sudah semua. Martu nak main tak? Aku tu ibu aku itu pengen jadi dia uji di bangku jadi semua nonton dia. Martu nak martu tu mereka. Pambang ni asumsi asumsi semua nonton.
Atong awak kamu Yunus. Ida di nanti makapun di utang. Ida di nanti dia anak ini makapun di tangga kursi di utang. Mula-mula menggaya raya on. Tobat pun. Jangan terlalu gembira dan euforia menghadapi lebaranmu. Engkau bawa mobil Afibi walaupun dari rental saya jangan tahu. Jadi ini sebetulnya ikut ini hak lagi itu meter. Baju ini sebuah harga baju sarai. Nah, besok dia ayin ini mana tusuk biasa. Yang dulu kau nonton hepen gitu bodi berhasil kusus satu sawo. Sudah buka usawo, sayur, dahanon, dagang. Tapi serosok dia banyak bunga di sumbang yang masuk raya di pinggir naik godang ya bang. Lalu seroh mobil na Pajero, ikawal dot pertunya sambilan mengawal dia. Padahal kota kumpang dari cuma kacau dan barani bayi menghadirkan sumbangan dari Lumpera. Ini nama semua. Uli gimu kuni bayu, bisa partur punya dia banyak bunga. Masa manggil pun bapak dia. Salam kona gua gula berregini gobang, lego lego 2000. Malah harma kamu tuh lo kadang-kadang, tiket surga, bisa nari menarik. Nah cukup ke 2000 sebenarnya jodoh. Panas, tong batas sudah menjadi laku, dia anaknya saya ulang deh. Mana masker kok, lagi dia anak sengis yuk. Kan menunggu kita dalam perjalanan cabang sana, sayur sini, anak kuah, haram dan hutang. Pernah pergi luar, berjanji, obat tahun baru kini mengasih kuah bang, banyak jago-jago dia. Pas obat tahun pun tunggu bulan, sama lah sebulan, terutama sama lah sebulan, dia lagi tau kena di pasar. So, you should want it lagi, you should bodohnya anak, nanggung-nanggung. Telepon kau hilang naik ke huta, nah itu saya suruh beri deh kak, mau lah kak, tau kan parang ini ya, tau kan tuh tanggal, perjanjian dapat bangga singon ya. On maka itu dia lain, aku tinggal di Bogor atau di Baru. Nah sudah, bah, saya ingin kakak mah, insya Allah. Atau lagi, mudah-mudah aku terhuta, acon. Jangan terlalu euforia, kadang-kadang kita nak ulang lebaran ni, Allah, barang anak kamu, salah aku sih dari PTMT, yo. Bapak tadi marah borok, balik marion, pakai union. Kau nak marion, pakai tidupan, pakai yang bisa nama semua ngirpun. Yang kau kaya, nak kamu. Udah mula kok, ini betul nak. Udah lalian, ya, kita ngata ni. Allah, Allah. Ini yang ngasuh, dia tanya dengan dong. Jadi biar itu buat pun dia dalam gugur. Ah, mau baru di ukuran. Assalamualaikum. Ayah. Marwa udah umar apa rumah itu ada buat Korea dan Iri udur dopa mumpu udah umar uang bersada dua tahun udah umar tulis manjudu. Aku start buat toko banyak itu nama lo mengaji ada malu umum zaman dulu semanya ramai yang lewat ayat lima. Bismillah kenapa lo kok kurang pas asin nafas kadang-kadang menunggu balik asal balik. Ada milik penduk di Ustaz Suhaib dua-dua. Bismillahirrahmanirrahim. Kau ya bin kok raka nang sohon. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia orang kan kadang-kadang gue parjobal yang lakon kumis parjang but kaut kumis baroncong isang-isang bos. Ini parjobal gak kok isang-isang bos kumis na kaut dan but na baroncong. Ah gara-gara Bismillahirrahmanirrahim. Tanya pun dari syariat pun abang di kita. Ya, dia tak nak menjeram kukulina. Tercukutan jurus budak-budak kamu. Tutupin cuka dan kaya sana. Bitu tangga bosi. Ah, lagi betul. Isot uluna, isot patna. Buat terep nasi ruangan mokah na gosi. Saya sudah jawab ni. Terep na lana. Terep na mak. Eman ibu umi. Namun dia, namun si bong bongi. Masa ni. Rak, jurus mak. Siang kamu untuk berjalan lurus, bayar untuk bolakat natamu. Bayu dia dah gugur gugur, kamu bisa tawar potong. Hari ini mobil ni atau yang taras dah bang. Nah, yang terkang kamu kena rayu. Pakai lah mobil mau bang. No, aku mau cari tahu mesin tu. Nampun kuburan ini yang nak gugur potong papa ada di Saudi. Mau lah. Tapi ada bantu mau kunci di bagasan. Pasti kamu lu mobil ini. Mari tukar suara di kanal pot ni. Kita bincangnya di. Apa yang baru tahu? Kere gitu, pulang pun kita anak dan gue. Nah, pernah lupa Jakarta bilang aku, mayo dan dia boleh. Nah, gue ini. Tunggu ada bisa. Mau ngajar anak, rap. Mau ngajarin nasi lu ngot mokai. Di ulu nak, oh mama, masih kata dong. Bismillahirrahmanirrahim, yuk muslim itu. Ulu ninan, tau berdua, siap di sana.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ulang-ulang, baik ulang diulang sampai dia dulu naik. Belah masih dulu naik. Fasalli li rabbika wanhar. Pas tu tu lu gimana pun kok suruh di Quran ni. Ya rukuk nak ada makan dua nombor. Siram kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Tutup. Inna syani'aka huwa apa? Rabu sini tak tahu mi, robang tak. Sini yang bisa pulang. Apa dok kau ni? Agak kali kau perlu wajah. Di butik kau bunga, disiram kau makam kuburan ni. Nanti tahu aman tak upah mana? Sawalok on the box aku ribu on the box lagi. Sabur aku iman yang tadi bawa sahaja dalam buku. Kau keyakinan mudah. Pernah. Siram bonya. Isteri mesti orang itu apa juga tambo pangkas tak boleh kita pak biar mesti lebih garis nak cek misalnya dari mantai lah jadi apa kau bayar mak udah mesti doa ke uang kiri si di bagas habis sudah nama jadi dak nak nak saya lihat kau 500 perak pasti dulu di bawah sana ya Allah itu aku belum diri di situ kau bagi yang di mana yang kau bayar. Tuh nak ni. Mereka efek untuk kina yang macam kesal suki dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, bayang nak jual barang kenangan, dua bisa hamil nasa paramaan dan sabar hidangan dari orang benu batu moka. Batu moka jual rumah. Tuh lah, lo kau tuh sama orang kan? Bapa Ustaz, kamu sekarang apa? Lalu bapa cukup mengas dulu beli 2 juta. Saya bapa batu moka. Ada bukan kadang dua toang, kurang beres, dua sang, benar, dua apalau. Kau orang betak seluruh bina ibu tu. Ini emang ke dua orang hina auto orang ni. Kau mana jalan? Papa. Nah, di sana pun aku dalam tutur bulu jadi marah sekali kos untuk diriak kon dirupiah kon raya ni dari ongkos tu muka tutur bulu 7 juta. Bisa aku tu muka pada haji pada sekitar 10 sampai 15 juta. Bisa? Kau nak ni? Ada ongkos ni yang kau tengah 2 tahun tu minat tengah orang sehat tu ya. Dia ada mulai kau dua soal nak bayar. Bidahnya bayar toh ibadah sampai sakura aku sorok kini ibadah baca khotam Allah wa la guru suji mu ala sami rabb sorok Allah wa ali pasti ini kan oh Tuhan ku si ulah dong panjenengan ni baca di Quran kon bagi di mandi amu maktor nasoto la bagian sada banyak bayang kon kin isa Allahu akbar ila alamin innaka hamidum majid assalamualaikum salam. Ya lah Tuhan ku ngodong lupa ni sumpayang kau pagi deh maji umat. Karena sumpayang imut lah. Sudah rukun Islam kata di bangun bayi na sekolah pakai perantara. Makanya dipanggil Muhammad menghadap Allah di Mustawa 27 atau yang silam 14 abad yang lalu. Nah kalau pakai perantara ini sudah ini. Terakhir sumar doa kita. Kematian ibunda baik di barang pintu barang jaya kita enggak bosi. Bukan berarti mati karena cinta terhadap dia. Anggulungan di marsara, maka tubuh melumun. Marsara kamu sekian hari, malumun kondisinya. Udah malumun kondisinya, diboroh aku kondisinya. Boto sama sendiri penghormatan dia, baik keluarga tangga bosi, atau tolong di alam kubur. Sebab ancaman dan cara akhir kita abang, apa yang lakukan Rasul? Kalau saja boleh dalam hukum syar'i manusia yang kau tanam baru di belas milik yang lalu di alam kubur. Sebagai Torah Rasul. Kemudian dia pulang boleh kembali ke rumah. Dia ceritakan apa yang dia rasakan. Di alam kubur sebenarnya beberapa cerita itu semua yang mendengar cerita akan langsung mati seketika. Ini hebat terus. Untuk sekarang ini bapak ibu, bapa yang lain bapa yang mati nanti yang perjuangan belum turah pada semua tangan tanpa doa tanpa cerita. Mudah-mudahan sampai hari ini kita dapat mengenal nama manfaat mudah-mudahan menjadi pahala yang bersama. Mudah-mudahan dalam doa sama semua abad kita. Jangan marahu kata farukom kasuh, jangan makfur kata farukom makfura maskura. Kita wonder karena nomor kumsorokan ada butut ada tilapu ada dia orang pani pulang pulang dengan terus terus. Nah usah pionon nanti yang jodoh terus sama on mudah banyak pulang dong hata tibalan ini kau mana orang pas pelajaran tu buat payah anak. Aku kerja orang pulang itu sudah kumsorokan dengan maaf tu aje. Kau mana ada usah pion tahu atau nasiman watan mudah oras kita wonder dia untuk hidangnya. Honda harus kita amin. Turkis Turkis kita amin. Menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmatullahi wabarakatuh, amanah, sampai di dunia mengari dapat menjadi hak menembus puluh khawatimah. Amin. Kuman Rabu Sampion, terbik-terbik di pinggan tubuh duhun-duhun di alaman. Koras kamu nak tinggal,
Salamat kami di perjalanan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.